Bismillah itu permulaan kalam dengan nama Allah Khaliqul Alam, mencucurkan rahmat siang dan malam kepada sekalian umat. Kami ini semua sedang cuba berusaha menjemput semua bersama-sama, memohon ampun segala dosa apa yang tersalah jangan. Islam agama Tuhan, keredaan Tuhan yang kami harapkan, semoga dilimpahkan rahmat kesejahteraan. Amin, amin ya Allah, amin, amin ya Rahman. Berikan hamba.
seterusnya merupakan ucapan halu-haluan daripada pegawai perhubungan Nawab yang amat berusaha, yang rajin bekerja, dijemput Encik Khairuddin bin Muhammad Nur untuk menyampaikan ucapan beliau. Dipersilakan. Jadi dengan izin Ayahanda Pengasas Dr. Marzuki, saya sebagai pegawai perhubungan awam mengalu-alukan kedatangan terutamanya cikgu yang menjadi ketua rombongan, itu cikgu Cik Nizatul Hidayu dan juga cikgu Teh Cizian yang menjadi sekali pembukuk di antara sekolah menengah Sabir dan dengan rumah pengasih. Kami di rumah pengasih amat berbesar hati dan berbangga dengan kehadiran cikgu-cikgu dan murid-murid dan pelajar-pelajar semua. Saya rasa kita patut beri tepukan yang sangat gemuruh kepada mereka semua. Lebih dahulu, saya ingin memaklumkan bahawa kami di sini adalah rumah pengasih warga prihatin, satu-satunya rumah yang didirikan semata-mata untuk menjadikan tempat sebagai pelindungan kepada orang-orang yang kurang upaya, orang-orang miskin dan anak-anak yatim termasuk juga orang tua. Rumah ini masih lagi seperti mana yang cikgu-cikgu dan murid-murid atau pelajar-pelajar semua lihat, masih lagi di dalam pembinaan. Banyak lagi masih kerja-kerja yang sedang dibina. Pembinaan adalah dibuat secara gotong royong sahaja. Kami tidak memanggil kontraktor atau apa-apa di mana untuk melakukan sebarang tender. Disebabkan kekurangan atau masih lagi kekurangan kewangan, dan kita membuat secara gotong royong dengan kerjasama co-sponsor ataupun penyumbang-penyumbang yang menjayakan Asrat Muni untuk menjadikan satu tempat ini tempat kebajikan. Jadi lebih kurang di atas tanah seluas suku Eta ini yang diasaskan oleh Dr. Haji Marzuki dan dicadangkan, diilhamkan sekitar hampir 10 tahun dahulu, dan bermulanya adalah di sekitar tahun 2006. Kemudian didukung oleh sama-sama Asrat, dijayakan oleh lebih kurang 20 keluarga yang bersama-sama untuk mendirikan sebuah rumah warga pengasih warga pelatih ini. Jadi inilah kami di sini. Kalau dilihat, banyak lagi kalau juga kayu-kayu yang ada kat sini semuanya daripada kayu-kayu second hand. Besi-besi pun besi-besi orang yang datang nak pakai. Kita guna atau kita baik pulih atau kita guna pakai balik semua barang-barang yang terbuang atau apa saja yang kita gunakan dan kita rasakan boleh dimanfaatkan untuk dijadikan satu ibadah daripada kita membazir. Jadi itulah lebih kurang sedikit untuk penerangan seberingkas apa yang ada di rumah ini. Jadi yang selebihnya kami akan adakan satu nanti sesi video untuk penerangan yang lebih lanjut supaya apa juga yang boleh kita kongsikan di antara cikgu-cikgu dan guru-guru dan pelajar-pelajar untuk menjayakan juga program yang dianjurkan bersama oleh sekolah Sagil. Kalau kita program program khidmat masyarakat yang dianjurkan daripada sekolah Menengah Sagil. Jadi saya tidak nak ambil masa yang panjang. Jadi di sini sebagai wakil daripada rumah pengasih, kami sangat-sangat berbesar hati, sekali lagi saya bilang sangat berbesar hati di atas kunjungan daripada guru-guru dan pelajar-pelajar dari sekolah Menengah Sagil. Jadi itu saja saya sudahi dengan hadza wallahi yang ana wa ya fazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, terima kasih. Saya kembali kepada Tuan-Tuan. Jadi, secara kesimpulannya daripada apa yang telah dikongsikan oleh Tuan Nur, bagaimana rumah pengasih warga prihatin ini mengamalkan konsep recycle. Dan seterusnya kami bersama-sama dalam mendirikan rumah pengasih yang akan dikasih.